Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala usahanya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas lagi tentang aplikasi Makmur ya teman-teman. Seperti biasa yang akan saya bahas itu tentang event undang teman di aplikasi Makmur. Tapi sebelum lanjut, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang aplikasi Makmur. Aplikasi Makmur ini adalah aplikasi investasi reksadana. Jadi bisa dibilang hampir mirip dengan RAIS ataupun Bibit ya teman-teman. Nah di aplikasi Makmur ini ada event mengundang teman, yang dimana bonus yang bisa kita dapatkan dari hasil mengundang teman itu bisa dibilang lumayan besar teman-teman. So buat kalian yang pengen tahu berapa sih bonus yang bisa kita dapatkan, kemudian apa saja syarat dan ketentuannya, kalian tinggal simak aja videonya sampai habis. Di sini saya sudah membuka aplikasi Makmurnya. Buat kalian yang pengen daftar ataupun download, kalian tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Atau kalian bisa langsung ke Play Store, kalian ketik aja aplikasi Makmur teman-teman. Nah untuk tampilan berandanya seperti ini ya, ada total investasi, ada investasi manual, investasi robo atau undang teman. Nah kemudian untuk saldonya di sini ada Rp80.000 ya teman-teman, yang dimana ini sebenarnya hasil dari bonus mengundang teman di aplikasi Makmur pada bulan Desember. Oke, untuk melihat tentang event terbarunya kita bisa scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Di sini nanti ada keterangan kumpulan bonus ya investasi. Ada rajin nabung, reksadana dapat bonus Rp500.000. Kemudian di sini ada ajak teman ya, sama-sama dapat cuan, total bonus investasi sampai Rp100.000. Kemudian ada dapatkan bonus sampai 15 juta. Karena di sini yang akan saya bahas tentang event mengundang teman, jadi akan saya klik bagian ini ya teman-teman. Ajak teman makin cuan, dapat bonus investasi Rp100.000. Nah untuk skema bonus investasi ya, ini bisa kita baca ya. Untuk periode promonya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Biasanya sih untuk aplikasi-aplikasi yang mengadakan event undang teman setiap bulannya itu selalu diperpanjang ya teman-teman. Mungkin yang berubah itu hanya syarat dan ketentuan serta bonus yang didapatkan. Untuk skema bonus investasi, nah di sini ada dua skema ya yang wajib kamu pahami untuk mendapatkan bonus investasi reksadana. Berikut detail skema. Untuk skema pertama, temanmu mendaftar menggunakan kode undanganmu dan melakukan investasi pertama kali dengan minimal Rp100.000, maka kamu akan mendapatkan bonus pertama reksadana sebesar Rp20.000 dan temanmu sebesar Rp10.000 langsung ya setelah transaksi pertama temanmu selesai. Jika selama 2 minggu tidak boleh dijual atau tidak dijual, saldo investasi tetap minimal Rp100.000, maka kamu akan mendapatkan bonus kedua sebesar Rp20.000 dan temanmu akan mendapatkan Rp10.000. Oke, di sini saya akan membahas bagian skema 1 ya teman-teman, atau skema pertama. Temanmu mendaftar menggunakan kode undanganmu. Jadi kita harus mengundang teman, yang dimana teman tersebut ketika proses registrasi ataupun pendaftaran harus memasukkan kode referral. Kemudian setelah proses pendaftarannya itu berhasil ya, teman yang kalian undang itu melakukan investasi pertama kali dengan minimal Rp100.000. Jadi bukan hanya sekedar daftar aja ya teman-teman, di sini harus investasi minimal Rp100.000. Maksud dari investasi itu berarti melakukan pembelian reksadana dengan jumlah Rp100.000 di sini minimal. Maka kamu akan dapat bonus pertama reksadana sebesar Rp20.000 dan temanmu sebesar Rp10.000 langsung setelah transaksi pertama temanmu selesai. Jadi nanti kalau seandainya Rp100.000-nya itu sudah dibelikan kemudian sudah selesai, yang mempunyai kode akan mendapatkan bonus Rp20.000, kemudian yang menggunakan kode akan mendapatkan bonus Rp10.000. Dengan syarat itu di sini proses pembeliannya menunggu sampai selesai. Kalau reksadana itu untuk proses pembelian biasanya memakan waktu 3 sampai 5 hari kerja, tidak termasuk Sabtu, Minggu ataupun tanggal merah ya teman-teman. Nah, kemudian kalau seandainya ya saldo Rp100.000 yang dapat investasi itu ditahan atau tidak dijual ya teman-teman, ini ada garis dalam kurung, tidak boleh dijual. Yang artinya tidak dijual itu selama 2 minggu. Maka kita akan mendapatkan bonus tambahan lagi
bagi yang mengundang mendapat 20.000 dan yang menggunakan kode atau yang diundang mendapatkan 10.000 rupiah. Saya rasa paham ya teman-teman. Untuk skema pertama seperti itu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke bagian skema kedua. Ini hampir sama dengan skema pertama, cuman yang membedakan itu adalah jumlah investasi untuk pertamanya. Di sini ada keterangan 250.000. Kalau seandainya teman yang kita undang sudah memasukkan kode referral, sudah proses pendaftaran itu sudah berhasil, kemudian melakukan investasi 250.000, maka kita atau yang mempunyai kode itu mendapatkan 35.000 rupiah, kemudian teman yang menggunakan kode akan mendapatkan bonus sebesar 20.000 rupiah. Nah, kalau yang 100.000 kan tadi 20.000 ya, terus yang mempunyai kode 10.000, sekarang kalau seandainya 250.000, yang menggunakan kode itu cuma dapat 20.000, kemudian yang mempunyai kode 35.000. Kemudian kalau seandainya selama 2 minggu ya, saldo hasil pembelian pertama yaitu 250.000 ini tidak dijual atau tetap ditahankan ya, ada bonus tambahan lagi yaitu sebesar 30.000 bagi yang mengundang, kemudian 15.000 bagi yang diundang atau bagi yang investasi pertamanya teman-teman. Nah, itu untuk bagian skema kedua. Intinya untuk skema 1 dan skema 2 itu sama aja ya teman-teman. Cuman yang membedakan itu adalah jumlah investasi serta bonus yang didapatkan. Kalau yang 100.000 itu antara 20 serta 10. Kalau yang 250.000 itu antara 35 sampai 20, kemudian bonus yang keduanya itu 30.000 sampai 15.000. Kemudian untuk syarat dan ketentuannya, di sini kalian tinggal baca saja ya teman-teman untuk syarat dan ketentuannya. Dimulai dari nomor 1 sampai di sini 15 ya untuk syarat dan ketentuannya. Jadi kalian tinggal baca-baca dulu ya biar tidak salah paham untuk info undang teman di aplikasi Makmur. Nah, untuk bonus yang didapatkan itu tidak seperti di event-event yang sebelumnya di mana harus kita klaim. Kalau yang sekarang itu bonusnya benar-benar langsung masuk teman-teman, seperti yang di bagian sini transaksi. Ini masih dalam proses. Jadi intinya nanti akan langsung masuk ya di bagian transaksi. Kemudian kita tinggal tunggu saja sampai transaksinya itu selesai. Yang dimana nanti sudah selesai itu akan masuk ke bagian total investasi ataupun portofolio kita. Kalau seandainya sudah masuk di bagian portofolio ini, baru kita bisa melakukan proses penjualan. Nah, penjualannya itu kita nunggu lagi kurang lebih 3-5 hari kerja. Nanti hasil proses penjualannya itu langsung masuk ke rekening yang dimana sudah kita daftarkan di aplikasi Makmurnya. Dan sekian saja informasi dari saya tentang event terbaru dari aplikasi Makmur. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.